Masih dari kawasan Dewi Sartika Cawang, Jakarta Timur, sahabat RPK. Kita di program Ketika Tangan Tuhan Merendah. Kita bersama dengan Mbak Kristi Damayanti. Mbak Kristi Damayanti seorang penyandang stroke, sahabat RPK. Namun tetap semangat. Stroke bagi Mbak Kristi Damayanti bukan akhir dari segalanya, sahabat RPK. Bagi sahabat RPK yang mau tahu lebih banyak lagi soal kesaksian Mbak Kristi, silakan menelpon kami di 021-8444. Boleh juga mengirimkan pesan singkat ke 0813-98444. Untuk sahabat RPK juga boleh ya, untuk menyampaikan, mungkin gak bertanya, tapi menyampaikan dukungan kepada Mbak Kristi, silakan saja ke nomor-nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Baik, Mbak Kristi, satu lagi dari saya mungkin tanya sedikit. Kalau latar belakang sebelum menyandang stroke, aktivitas sehari-hari sebagai apa, dan kemudian setelah menjadi insan pasca stroke ini seperti apa, Mbak Kristi? Silakan. Iya, saya itu arsitek. Oh, arsitek di lapangan. Saya sudah kerja kira-kira 20 tahun lalu. Hmm. Ya, pertama kali saya kerja di Ciputra, punya proyeknya lumayan banyak seperti hitaran, terus apartemen Liang Court, perumahan Citra, terus kerja juga apartemen Palazzo. Mm-hmm. Terus sekarang saya kerja di Agung Podomoro Group. Oke. Ya, proyeknya antara lain itu Senayan City, terus Lavande, terus Braga City Walk Bandung, sekarang Central Park. Oh. Itu sebelum stroke. Yes. Tapi saya juga dosen. Mm-hmm. Dosen sebagai dosen teknik arsitektur mm-hmm. di UKIDA. Mm-hmm. Dan sebelumnya juga UNTAR sebagai dosen S2 matematika. Oke, okay, baik. Menarik sekali ternyata, banyak tempat-tempat yang ikonik sekali ya, yeah. Yang ternyata ada Mbak Kristi di belakang itu semua. Baik, kita mau ke Pak John dulu yang ada di Ragunan. Pak John, selamat sore. Shalom, Bapak. Shalom. Iya, Pak John apa kabar? Selamat tahun baru, Pak John. Iya, selamat ya. Tahun baru. Ya, silakan Pak John dengan Mbak Kristi. Mbak Kristi ya? Iya. Enggak, saya cuma mau ini aja, Bu, bagi Dian. Bahwa kan saya punya penyakit skizofren. Skizofren ya, Pak? Skizofren ya. Mm-hmm. Kalau di hitung-hitung sama aja kan, cacat juga kan, setengah cacat. Oke, kemudian Pak? Kalau stroke kan? Ya. Yeah. Jadi kalau begitu, Bu Kristi, kalau itu kayak kehidupan selanjutnya itu, menurut Bu Kristi bagaimana jadinya? Karena kita kan normal lagi kan? Oke, baik. Terima kasih. Pak John di Ragunan. Ya, Mbak Kristi, dulu begitu spektakuler sekali hal-hal yang sudah dikerjakan. Mbak Kristi juga pekerjaannya sangat mapan sekali. Nggak tahu juga mungkin dari segi itu ekonomi pastilah ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang tadi. Tapi kemudian mengalami hal yang sangat tidak diinginkan seperti ini, Mbak Kristi. Kemudian untuk menjalankan kehidupan selanjutnya, seperti apa Mbak Kristi menjalaninya? Semangatnya dapat dari mana? Tuhan. Jujur, begitu saya kena stroke, saya tahu banget bahwa saya stroke. Tapi sama sekali saya nggak pernah takut, sama sekali saya nggak pernah nangis gara-gara stroke. Aku cuma pikir, oh stroke ya,
Tuhan pasti sembuhin aku kok, pasti. Itu pertama kali aku sadar bahwa aku stroke, aku yakin bahwa Tuhan pasti sembuhin asa aku. Sama sekarang. Dan karena itu saya semangat banget. Sangat semangat. Apapun yang terjadi, aku pasti ditolong sama Tuhan. Karena aku tahu bahwa memang aku salah karena saya terlalu capek, sama di Bapak di sana, diforsir kerjaan, dan Bapak juga bilang saya harus istirahat, saya nggak pernah. Tapi aku yakin juga mungkin Tuhan mau menegur saya, tapi Tuhan juga menolong saya. Saya benar-benar nggak pernah nangis, takut nggak pernah. Jadi pun kalau misalnya saya nggak sembuh 100% pun, aku yakin dan aku sangat bersyukur sekarang kayak gini saya bisa kerja lagi setelah 6 bulan nggak kerja gara-gara sakit ini, terus kerja lagi walaupun sekarang saya cuman pakai satu tangan karena tangan kanan saya belum bisa dipakai lagi. Gitu. Oke, baik. Sebelum ke Mas Sugi, mungkin Mas Sugi ada pertanyaan juga. Kita ke Pak Rianto dulu, ada yang ada di Tomang. Pak Rianto, selamat sore Pak Rianto. Ya. Apa kabar Pak Rianto? Iya. Selamat Sore Mas Sugi. Iya, sore Pak Rianto. Selamat tahun baru juga. Pak Kristi. Iya. Pak Kristi sudah dapat yang Yesus katakan. Iya. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Iya. Jadi Pak Kristi sudah dapat keselamatan dan hidup yang kekal itu. Sehingga tidak kecewa dengan seluruh keadaan fisik yang hanya sementara saja di dunia. Memang ya. Paling tambah berapa tahun? Ya. 40, 50, ya. Tapi yang kekal sudah dapat. Nah, kesaksian Mbak Kristi inilah patut ditiru oleh orang-orang yang mendengar. Apakah orang kecil, apakah orang besar. Kebesaran, kekecilan di dunia itu sifatnya hanya sementara. Ya, tetapi ya, kekekalan yang Mbak Kristi sudah dapat, yang membuat Mbak Kristi tidak menangis sama sekali. Selamat Mbak Kristi ya. Baik, terima kasih Pak Rianto. Silakan direspon mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Rianto. Mbak Kristi, silakan. Iya, makasih sekali Pak Rianto. Ya, memang saya nggak tahu kenapa saya yakin banget bahwa Tuhan pasti bantu saya. Apapun, pun kalau misalnya, karena saya punya anak dua udah gede, saya SMA, SMP, dan saya sendiri nggak punya single mother gitu ya. Tapi aku yakin banget bahwa saya pasti bisa untuk ke depannya. Gitu. Jadi saya cuman bilang sama semua temen yang ada sakit apapun, kita harus semangat apapun, percaya bahwa Tuhan pasti bantu. Gitu aja. Okay. Saya ingin banget karena saya teman saya yang stroke itu banyak yang depresi. Depresi. Stres dan menghilang dari peredaran. Jadi masanya enggak sama sih enggak mau keluar. Tapi buat apa? Ngapain nangis-nangis terus? Buat apa? Kita harus apa ya? Saya benar-benar semangat. Walaupun saya cuma pakai satu tangan, mungkin Bapak teman-teman akan kalau lihat saya, mungkin nggak menyangka saya jalannya susah, tangannya nggak bisa dipakai, cuma tangan kiri. Padahal saya harus gambar, ngetik, kerja pakai tangan kiri. Semua sampai hari ini masih. Sampai sekarang ini. Dan saya sekarang menulis di Compassiona. Saya menulis di Compassiona itu pakai satu tangan. Dulu satu hari cuma bikin satu artikel karena susah mau ada yang mau di otak saya tuh nggak bisa keluar karena stroke ini. Tapi begitu saya latih itu saya bisa nulis satu artikel cuma hanya satu jam. Puji Tuhan. Iya, silakan Mas Sugi. Mungkin sedikit tambahan aja ya Mbak Kristi, ini baru dinobatkan juga sebagai Compassioner of the Year. Oh, ya? 2011 ya. Jadi dalam kondisi yang mengalami gangguan fisik, tadi ngetik dengan satu tangan kiri, tapi tetap berkarya, tetap bekerja dan menulis, dan itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Buat sahabat yang mungkin ngikutin Compassiona itu triknya itu cukup tinggi gitu ya. Luar biasa.
Oke. Nah, tapi kemudian Mbak Kristi, saya justru sebenarnya penasaran juga, apa iya tidak ada misalnya di satu titik waktu dari Mbak Kristi tidak mengalami seperti yang dialami oleh orang lain, misalnya depresi atau down, semacam bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan saya dapat seperti ini? Sempat nggak ada satu titik dalam kehidupan Mbak Kristi? Bertanya-tanya tentang sama Tuhan, tidak, sama sekali nggak pernah tanya, nggak, sama sekali nggak pernah tanya. Tapi kalau tentang stres, sering. Oh. Dulu sebelum menulis di Kompasiana tuh lebih banyak stres. Karena kan kalau habis kerja cuman duduk, tiduran, nonton, bosen. Padahal saya tuh mobile, kemana-mana mobile. Kerjakan lapangan, naik turun proyek. Tapi begitu saya nulis, udah seneng. Dan saya sama sekali gak pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya stroke? Sama sekali. Saya yakin bahwa, Tuhan cinta saya. Kenapa saya dipilih? Karena Tuhan cinta saya. Yakin. Saya gak tahu kenapa apa yang ada di hati saya kayak gitu, saya gak tahu. Waduh, hebat sekali Mbak Kristi. Baik, sahabat RPK, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Kristi. Jadi untuk Pak John tadi yang juga di Ragunan, satu hal yang atau satu sosok yang dipastikan oleh Mbak Kristi membantunya, menolongnya, dan tempat dia bertahan terus, yaitu satu nama, yaitu Tuhan, begitu Pak John ya. Dan juga untuk sahabat RPK yang lainnya, mungkin saya tidak tahu di sekeliling Anda atau keluarga Anda, adik atau ayah atau ibu Anda saat ini juga mengalami stroke, kemudian harus tidak bisa ngapa-ngapain lagi ya, kemudian depresi, down, stres. Tapi mungkin melalui kesaksian yang disampaikan oleh Bu atau Mbak Kristi pada sore hari ini, bisa menambah semangat lagi bahwa kalaupun sahabat RPK mengalami masalah atau gangguan kesehatan, bukan hanya stroke saja, mungkin ada gangguan-gangguan kesehatan yang lainnya, itu bukan akhir dari segalanya. Sahabat RPK masih bisa tetap survive seperti yang juga dijalankan atau dilakukan oleh Mbak Kristi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mbak Kristi, nanti kita akan tanya lagi soal bagaimana, mungkin lebih digali lagi ya soal aktivitas saat ini, ya. Setelah mungkin tadi masih disebut, masih menggambar terus, tapi juga menulis di Kompasiana, aktivitas lain mungkin yang bisa dibagikan juga kepada sahabat RPK, sama juga soal pemulihan, bagaimana saat ini berjalannya. Silakan sahabat RPK, bagi Anda yang masih terus bergabung bersama kami, memberikan dukungan kepada Mbak Kristi, mungkin ada informasi kesehatan yang bisa Anda bagikan kepada Mbak Kristi, boleh juga kirimkan ke 0813-98444, dan juga telepon kami tunggu di 021-8444. Sahabat RPK, tetaplah setia ketika tangan Tuhan merenda akan kembali.